saya sampaikan, kita mengamankan 26 orang. Tentunya mereka ini sebagai pelaku yang nantinya akan tetap sebagai tersangka, terdiri dari 18 laki-laki, 8 perempuan. Kemudian barang bukti terkait narkotika yang kita amankan cukup banyak, diantaranya 350 gram sabu, 1500 ekstasi, kemudian beberapa jenis narkoba yang lain, baik itu jenis ganja, kemudian sintetis dan sebagainya, kemudian beberapa senjata tajam, yang mana barang bukti tersebut kita gelar di sini. Juga ada uang tunai yang kita temukan sebesar 35 juta rupiah serta berbagai peralatan komunikasi elektronik yang kita amankan di TKP. Berikut dengan senjata tajam yang teman-teman bisa lihat.